kabin ni kemulai lambat. Nabi Adam kita ifardakin ibadah bi Allah nang surga, epa kabin sarang ibu Hawa alaihissalam. Kita wajib ibadah, kita turun ke dunia Nabi Adam epa kabin. Taun le laki bini Apollo kelaban lur sekelur pada bi ajam, pada bi sate, pada bi embe. Ibadah perkahwinan mulai lambat sebelum bagaimana senang dunia. Sampun Nabi Adam turun ke bumi, anak foto kapi para ambia setuju. Nabi syariat ada sehingga lelaki zina ni kata ada. Setuju lebat perkahwinan. Nek ibadah kompak mulai lambat nama zaman Nabi Adam sampai kajing Nabi seumat terakhir semakin. Setuju syariat dan peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahkan lanjut sampai ke akhirat. Ulama itu buatkan bekal pada perkahwinan pakai nuswarku. Teng orang Islam praben semate selamat mati Islam tandik laki masuk surga. Teng orang laki mati lanceng selamat masuk surga pakai oleh Abu Bakar. Kau tu pada perkahwinan mangkan sebagian kiai sepuan yang betul ada Abu. Pakai kuncangan mantan pak pun di surga ibu apa? Kula mana mantan polereng ler kundang iya yang jangkap. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال الله جل جلاله وعظم شأنه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال نبيه الأكرم ورسوله الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين ستجاه para hadirin para undangan sesangat badan kaul amul jaki bil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Ki Haji Ahmad Malik Tarsawi saya dari Tisa Komondung Ompen Sampang saya insyaallah bakal menyusul dak ke adin tempat saya sangat abdi na amul jaki saya semua al mukarram Ki Haji Abdul Rafiq Khalil ustaz saja para alim ulama para masyayikh para asatid para sepuh para tokoh dan pemuka masyarakat utama epon sesepuh tisa beserta saja perangkat epon setaja para tretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sesangat abdin amul jaki paling bagusnya kelema kangkui ebat di permulaan dari pemator ke adinto tadak lain pojian ban syukur setaga peka kita haturkan bersama di kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas setaja anugerah si ampun epa ringakin datan kaulaban pancing setiaja utamai pun nikmat iman nikmat Islam nikmat kesehatan dan kesempatan utamai pun nikmat apangki dan arengki dan kaulaban pancing setiaja esak malam mangkin ilim jalan ibadah menghadiri undangan sahibul bait seberbahagia yang kikentok tretan Taifur Rahman sekeluarga ngerengkan kuisa purnana pepangkian nyempatakin tawassul daka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mantar selawat dan salam tak henti-henti tercurah limpahkan kepada beliau beserta saja para keluarga para sahabat para umat dan pengikut sampai hari kiamat sangat raja pengarap kegiatan kebagusan ibadah siapun kita laksanakan bersama dalam acara walimatul urs malam sepenuh kelebar kebahagiaan kadintok tiat-tiatan dah bagus datang kau laban pancang setiaja senak potuan malam mantar selalu iparingin bimbingan petunjuk dan kekuatan sarang ajunan epon Allah Subhanahu Wa Ta'ala
pada jalan-jalan keuntungan, jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan keselamatan. Utamai pun sahibul bait sekeluarga ika di tempat, utamai pun mantan laki mantan bini tak kepeka kesabaran dan kekuatan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terhantar dari kehidupan rumah tangga sepenuh kelaban ketenangan, sepenuh kelaban ketenteman, hiasin kelaban rezeki sehalal sebanyak dalam jalan ibadah di ajunan epon Allah dan malar mantar engkel-engkel dikaruniai nak foto soleh solehah siapa dari orang sepona amanfaat dak pada tetangkan menyumbang perjuangan dak bangsa utama pun dak agama nah umum dak tangkau leban pancenengan sanak potoan amin Allahumma para tretan sangat badan kau lamun jakin abtina berdiri ya juna para pancenan saja abek tadua amanah sepertama epakon menyampaikan sepatah dua patah kelima sambutan mengatasnamakan sahibul bait sekeluarga tretan Taifur Rahman Esat Malmangken sepertama ngaturakin amatur sekelangkung setengki-tengkin dek para hadirin para undangan utamipun para masyayikh para alim ulama siampun kesokan ajawab undangan kami sekeluarga Esat Malmangken sepenuh juga tak lupa setaja para peleh para tetangga siampun mulai balik dumalem abentuk kami sekeluarga dalam bentuk penapa abisawas sehingga acara resepsi esat malam bangkit bisa terlaksana sebagaimana mestinya tantona menapi tadak sebisa ya torakin sebagai disbalis dak keajunan tadak boleh sempang doa dan penyokon dak ajunan epon Allah Subhanahu wa taala jazakumullah ahsanal jaza wa ja'alal janna hadzakum muwaffaral ajza amin ya rabbal alamin. Saya nomor dua tantona mengatasnamakan saja keluarga besar ke ada tok tempat nyon sepor sedalem dalem manakala dalam acara esat malam mangken tantona ki banyak kekurangan di sana sini baik akwal ban pamator ahwal ban torator tempat seketika tok badan utama pondok para masyayikh para alim ulama sesetaja tak nantuk dak kehormatan ban pangkat ajunan saja atas nama saja keluarga besar ke ada tok tempat nyon seporah sedalem-dalema malar mantar kadin tok termasuk perkara sebisa kita mafumi bersama para tretan sampeten kaula amon jakin tantona abtina melaksanakan acara resepsi undangan esat malam mangken hal terpenting ban sepaling iar sareng kami sekeluarga tadak boleh kecuali kretek bagus niat bagus doa penyokon de ajunan epon Allah Subhanahu wa taala malar mantar putra putri kami seselamatin esat malam mangkin kadin to kengengah hidayah dan riayah kebagusan keselamatan mulai odik nang tunyah senak potuan sampai pagi rancang cutuan dak suarga malar mantar sekak din to badanah amin Allahumma para hadirin para undangan sesangat petan kaula amal jaki amanah sekedua dan kula epakon sekater tormator edalem perkara seberhubungan kalaban resepsi pernikahan esat malam mangken alhamdulillah nikah Ki Ahmad Malik Tarsawi ampun bersama kita di tempat kadinto dan kula lesarat benar sareng masyarakat dari gunung dan kula mungkin tidak bisa panjang lebar eman waktu beliau sekita nanti-nantikan dari jauhan mulai gelak dan kula nyompeng sekonek malar mantar dan tia barokah tunya akhirat amin Allahumma para tretan sangat betul kau lah amun jahkin dan kula cuma aku mentara dua atau betelok perkara pak terkait sarang adat masyarakat dari gunung seilum setiap pepangkian setiap kesibuan setiap undangan keadin to musti para buset betul kau lah amun jahkin ngemutin para ulama para guru setiap pepangkian selamatkan compo, molotan, aholan, sampai mantan kadang ibadah khususan dak para guru para masyayikh sebaca sarang pembuka acara gelak ya dak kadang selemper du lemper pak banyang disambutkan kan setuju guru tolang guru seluar di seler kunong dan semacam sebut aneka adat pertahanan apa-apa para pusat badan kaulah amun jahil lebih-lebih mantan salah setung tujuan mantan keintok kangkui andi nak foto be
bagus. Nah, foto soleh soleh saya bakti dengan sepo. Gelanon, para buset badan kau lamun jahil, bi ulama ibahas. Nah, foto emak ban anak kentok ilmu agama pada dua. Badan nasab darah daging ga emak emba pucuk jujuk kula bi sampean sampai ke atas badan nasab lebat ilmu pak. Nasab lebat ilmu serah setaja manusia sengajarin tentang agama dan kuleban pancenengan gak dintok abah dan kuleban pancenengan setaja. Maka Imam Nawawi waktu ada bu banyak tentang para ulama rukuruna pas ada bu neng akhirah masyayikhuna fil ilmi abauna fid din kurutan kula kapi lembab ilmu saya rapai gak dintok emak dan kuleban pancenengan sedaja lembab agama. Alhamdulillah nang mantan orang lain kunong tak cekir kuleban khususan dak para kuru kuru polang kuru kampung dan kunong bahkan sedaja ulama seluar dan kunong kadang sebut nang awal fatihah Allahumma salli ala Muhammad nika pertahanan kita tada barokah sepaling tandes untuk jalur nak foto kulabik sampian sempang hormat dak guru ni sempang hormat dak guru coba para pusat badan kau lah amun jahil agak teatur saya ada nasab ni kepada dua pak nasab ke emak bernasab dak guru abah kulabik sampian pada dua pada abah yang lembab darah daging emak embat terus ke atas yang sekolah ke yang sekolah bini bernasab selebih mulja satu aja ustaz, satu aja kiai, satu aja ulama sing ngajarin akhirat dak ku lebih sampean nek emak ku lebih sampean gilanon se paling tandis goro kena pakai nang kiamat emak nang agama nek nasab lembab ilmu gak dinto aba ku lebih sampean reng sepo ku lebih sampean lembab agama nek lebih kuat pakai nang hari kiamat. Mangkana kajeng Nabi toman ada budak para sahabat innama ana lakum mislul walid liwalati dabu nak kajeng Nabi sengko dia dak kagapi tang sahabat si ajar ilmu ke sengko engko emam kake tang anak dak bekel kajeng Nabi sira pak ulama al ulama warasatul anbiya ulama kento napo to Nabi berarti tugas ulama posisi ulama maqam ulama pada di kajeng Nabi dak sahabat pada ulama ada santren pada emak ku lebih sampian Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan para pusat badan kaul amun jahil panberempan para habaib para ulama nentap kitab ada buakin nasab lebat darah daging kentok bi nasab dia ke ilmu tangi kuatan nasab ilmu kenapa? Karena nasab ilmu tak kira bega selama sampian tak membega ke guru terus asam pung sampai pagi hari kiamat tapi nasab ilmu darah daging nasab dalam keluarga kita bisa peka coba Abu Lahab di kajeng Nabi si tempuju kan tapi kena lain jalur Abu Lahab na'udzubillah tapi orang elak Nabi pengira maka dia ada nabi daging apa di kajeng Nabi orang elak nak tebet dia ada Abu Lahab sampai turun surat khusus kajeng Nabi si tong orang sepuh ke atas tapi peka apa kena lain jalur lain tugas, lain kelakuan. Abu Lahab kafir, kajeng Nabi pemimpin para ambiya dan para awliya. Peka nasab, nasab darah kentok bisa peka. Tapi nasab nang ulama, nasab ilmu, nasab agama. Santri dak guru, murid dak ustaz, terus pakai asam pun hari kiamat. Bahkan ulama banyak jabu, emak biar anak pakai banyak peka. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari kiamat tretan buru tretan emak buru dari anak anak buru dari emak laki buru dari bini bini dari bahkan banyak ngocak kaki benetan anak anak apa? Karena anak kadang nggak berubah bang anak nggak berubah jaga berubah cetak ke babi cetak ke ketang cetak ke olah berusia berubah setan jerengkong sana temu bimbang pagi mak mak nyengke kaki benetan anak pake emang bagus anak coba pagi pake atau karan bahkan emak saya punya 11 kadang nuntung dah anak tidik pagi hari kiamat muntak ingin pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala di ulama itu bagi saya ada sekenal dari santri saya berobat ulama ulama yang akhirat pagi yang kiamat paringin nur paringin terak di Allah sampai kenal dari orang yang saya berobat ketang kaki maki berobat ketang kan santri kan nak
Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin banyak orang fasik setongan muntuk pagi saya rasa ya Allah kiai bani emang bani mesyading syaruk caruk abel alam ba salam adik mutunya bani bani kankan syaruk caruk abel alam ba adik mutunya bani kiai ustaz kuna santren sampian lamba hatam takut kebanci aneka para pusat badan kawan amun jakin mangkan ngene pertahanakin mantan lah orang lah kuno ngusakin ulama dulu mpep mauludan orang lah kuno ngusakin para kiai kapi sampai dulu mpep kata ini keterusakin para pusat badan kawan amun jakin gila ya ada saya harus saya sebut banyak kapi saya sebut kiai kapi ini keterusakin pertahanakin nek sehat sebisa kenapa sebisa apakah barokah sebisa apakah keselamatan dak keluarga aku lebih sampian malah mantan ekolnya sarang mantan laki mantan bini amin Allahumma bahkan para pusat badan kau nak menjakin coba para ulama atu akin dak kurun apa banyak cuma nang tahlilan melolo banyak cuma nang acara-acara melolo Imam Abu Hanifah pokok Imam Abu Hanifah mekastu salafin sana engko oleh 30 tahun ma da'autu li sayyidi Hammad ibn Sulaiman illa fi salati engkau 30 tahun lo tau mencoba aduh ada tangkur Hammad ibn Abi Sulaiman nang bajang pak nang bajang bajang fardu bajang sunat engkau lo tau mencoba pendek tangki ayah Allahumma salli ala Muhammad boleh contoh selain saya pak sebetulnya kau lah amul jahat Imam Abi Hanifah sampai panglobi putra Abdullah ibn Abi Hanifah nampak Imam Ahmad ibn Hanbal sampai panglobi putra Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ma sampian abah sampian mecek cepat dua Imam Syafi'i sekutkan lu pejang sunnah dari Imam Syafi'i malam pada pejang Imam Syafi'i bahkan potong ketok sering nyentuhin pak mana surat malam Imam Ahmad bin Hanbal sebut pan berdepan ulama termasuk Imam Syafi'i atau mancik badan apa sampian mecek lebur gak kurun Imam Syafi'i epok lobi Imam Ahmad bin Hanbal ya bunai innama Syafi'i linnasi mislus syamsi wa mislul afiyat lil badan Imam Syafi'i dia manfaat tentang kur Imam Syafi'i dak menusar pada bi matahari dak ketunya ni ada matahari tak kira berebut tombuan-tombuan dan dikecukan pada bi kesehatan saya perlukan bi badan menusar saking tadi kesehatan sakit kepi dicukan Imam Syafi'i eka puto bi umat Islam pada bi puto dak matahari eka puto bi umat Islam lebat ilmu pada bi puto kesehatan bi badan bahala pusat badan kau lah menjahin ketok contoh adat bagus pertahanakin kula tak nih ngalin kampung-kampung selain keluar kecuali ini ngelir kunung ketok kadang muntah lelat ahpolat bahkan mantan tak cetiap berkurun Allahumma salli ala Muhammad kita terus akin karena ngaku yang tidak guru ketok para pusat badan kau lah menjahin ini termasuk hak kewajiban tidak dan kula ban pancen para pusat badan kau lah menjahin kisah setong tabi'in atau wakil innamal ilmu rahimun baina ahli silaturrahim kentuk bani wajib mengantar keluarga Allah cukan iantaran ulama ban ahli ilmu montuk situng alumni setretan pada amak kapi adak huru ni ke terus soro sampung terus soro soro sampung bahkan emak ku lebih sampian biar nyapikan lebih tong berita lo kan yang sepuh al-abak thalasa man waladak wa man zawwajak wa man allamak wa huwa afdaluhum dabuna kajumla emak ku lebih sampian sewajib ihormat bi ku lebih sampian beri telok sengrem bi ku lebih sampian emak benembu semekabin ku lebih sampian matua laki matua bini wa man allamak ban orang yang ngajarin ilmu dak ku lebih sampian kanya nabi adabu seterakhir ketok lebih utama itu pengering sepuh orang sepuh selain maka ngereng sepertama lebat khususan sebiasa ya maus ilum setiap acara ler kunung sampai nyinggung pan berdepan kur kur tolan kur ma para ulama nang ler kunung sampai keluar capok kapi nika pertahanakin malar man pertetia barokah ban kebagusan datan kaula ban pancen staja utamai pon mantan laki mantan bini amin Allahumma on semer dua mantan ler kunung alhamdulillah tada esse dan badan kita di kampung-kampung selain si kadang esi orkes esi perang in mainan bahasa itu sehingga perkabinan kita ibadah ada ke Allah khianat orang yang ngesin perang dan badan dengan perkabinan ngesin in mainan perkabinan
ada pitan bi awirat benatikar sunnat di panberapan sunnat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ring ler kunong sejak mantan sedaya rata-rata nyak benyan ketok ese pengaji pengajian semerdua cek klopen pengajian nuntut ilmu kentok karena bi ulama itabakin ada pangkat selebih muljah ben lebih agung cukan lebih lebih napa lebih lancang zaman itu pangkat ilmu kentok sedaya jabatan beda ampunan lebih-lebih jabatan saya beri manusia kelebon beri pensiun camat, bupati, bahkan presiden sekali taking pulan ki tepatnya di jabat yang ki bupati maka akan menikawal polisi ada orang yang nyemai justru di polisi ekawal maka salaman pensiun mati di kuda bisa karena salaman biasa ini kejabatan kecuali jabatan saya paringin Allah napa ilmu ilmu kentok ulama jabatan saya paringin Allah subhanahu wa ta'ala ada manusia ben ilmu kentok pada bi neka pak persis di perkabinan perkara saya muljab saya wujibakin bi Allah lambat sebelum benda manusia sampun benda manusia terus sampai pakik dekat suara Allahumma salli ala Muhammad kabin ini mulai lambat Nabi Adam kita ifardakin ibadah bi Allah dan suarga kabin sarang ibu Hawa alaihissalam kita wajib ibadah kita turun ke dunia Nabi Adam kabin tahun ni laki bini Apollo kelaban lur segelur pada bi ajam pada bi sate pada bi embe ibadah perkahwinan mulai lambat sebelum benda manusia nuntunya sampun Nabi Adam turun ke bumi anak foto kapi para ambia sedaja Nabi syariat ada sehingga lelaki zina ni kata ada sedaja lebat perkahwinan ni ke ibadah kompak mulai lambat nama zaman Nabi Adam sampai kajing Nabi seumat terakhir semakin sedaja syariat dan peraturan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan lanjut sampai ke akhirat ulama itu buatkan bekal pada perkahwinan pakai mengsuar dan orang Islam peraban saya mati selamat mati Islam tandik laki masuk suarga dan orang laki mati lancing selamat masuk suarga pakai oleh Abu Bakar kau tu pada perkahwinan makan sebagian kaya sepuan matur ada Abu pakai kuncangan mantan pakku ni suarga ya Allah kula mana mantan polereng ler kunong iyan jangkap Allahumma salli ala Muhammad para besok badan nikah perkabinan dari muljana acara kabin nikah sampai dan nikah juga ilmu ada itu ilmu kita mulai lambat Nabi Adam tepat beri suara uji pakin nyari ilmu biar dalam setengah hadis Allah apa kajian Nabi Adam bahwa Nabi Adam sampun ibadah di Allah tetapi manusia di pinggiran bahaya perintah ya Adam idhab ila haula'in nafari minal malaikati julus fasallim alaihim wandur madha yarudduna alaik tabun Allah Adam wa atingka kesem kalau ada malaikat juk tojuk nang disu entar kesem orang salam ke malaikat pas celing dalam meleki jauh ke malaikat ni ke awal ilmu bah. Di ulama itu wakin awal orang nuntut ilmu Nabi Adam nambah isuar ke kun maribati di Allah ya cirin ilmu surah atingka makan ku lebih sampai ilmu kita kutu keluar pak kutu muntuk al ilmu yukta wala ya'ti kan itu ilmu kan itu aja tengin benar sorong ulama aja cak namun ngaji mun muntuk cak pas pegakan tu ulama aku lebih santan muntuk dah terima ulama dari itu kan Nabi Adam nanti siapa kau nuntut ilmu bi Allah pak kau ajaran di kau tu ajaran pak entar kau mengajar kau tu ajaran dak madrasah kau tu ajaran dak pesantren kau tu ajaran Nabi Musa alaihissalam saya nuntut ilmu akurat Nabi Khidir ajalan sarang insan Nabi Yusuf atau sarang kilo nyari Nabi Khidir dan itu kan Nabi Adam pertama saya pakon ia cerin ngajar ilmu salam ini ke ilmu pertama ada belum ulama hada awalu talabin angki awalu talabi Adam lil ilmi fil jannah nung suar ke lambat kita wajib bikin ibadah bajam kita wajib bikin syariat dan semacam kibadah suar ke selalu nyari ilmu nyari ilmu keserah dia malaikat malaikat ada matengka aja dan wah benda malaikat banyak olok salam leki pas afalakin dan menjauh Nabi Adam entar ke malaikat kentok bang olok salam assalamualaikum malaikat rasul abu waalaikassalam warahmatullah etam ben warahmatullah di malaikat sampun mereka kentok Allah jawab Nabi Adam Adam ya Adam hadhi tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika ila yaumil qiyamah ada penghormatan kaki penghormat kaki benar putun kaki sampai hari kiamat salam pak mulai Nabi Adam sampai ke jeng Nabi
mangkana kula mestana pungpung ingat ada salam alabu sepadan kaula amun jakin salam dak keluarga kan tetapi berokah semakin mantan laki mantan bini mantan anak terus berokah rumah tangga ben masuk ke rumah soro ngoloksa salam karena salam kengko tahiyya penghormatan dari teruhan dia penghormatan kebagusan kejembaran ebena di Allah biasa ngolok salam dak keluarga. Sina Anas ibn Malik dan melolo cerita akin di tengku. Sina Anas ibn Malik para buka bulan kajing Nabi umur 10 tahun dan ngap tidak kajing Nabi selama 10 tahun. Ila non sampai umur 100 rambut dikit banyak celak. Sampai umur 100 baca apa? Lo luar kajing Nabi teman nekuk seherana Sina Anas ibn Malik pas dikit Nabi ish kornan kornan. Oh dia kaki sampai 100 tahun sampai dia pas 100 tahun. Taman etika Nabi Nabi ya bunai idza dakhalta baitak fasallim ala ahlik yakun barakatan alayka wa ala ahli baitik. Coba bidan kake menandik rumah tangga sehingga masuk ke rumah ngolok sa salam salam kake dek keluarga jipakal tati tambah kebagusan dek kake tibik bendek keluarga dabun para ulama badan sehat makin umur 100 tahun ban atane kormah panen duka ale pak biasa kormah ketok panen setahun senang anas nuktotin duka panen pertama ikalak tibik panen mertua sudah keakin di orang kampung dia. Andi kompoi atau berpiyok sang pulau sangat sekali hafal Quran nyapo toko apu mana kompoi sang pulau sangat andi hafal Quran Allahumma salli ala Muhammad. Ini keburukan salam pertama ilmu si pakon tuntut sarang Allah dan Nabi Adam pakon ajar dan malaikat ilmu salam ngereng ku lebih siapkan acara resepsi ya. Makin ku lebih siapkan biasa akin di rumah tangga kentok ngolok salam salam dek ulama bagus, salam dek ustaz bagus, salam dek ka tetangga bagus, tapi salam dek ka bini, dek ka laki, dek anak, dek rumah tangga bagus ben barokah. Bagus ben barokah. Bahkan pada ulama coba akin. Orang sing ngeluk salam dek keluarga kentok oleh barokah duang welis bebene langge. Allah. Sampung dek tua-tua na para aulia sebebene langge. Kenapa para besar badan kau yang menjadi ini kesempat pertama? Ini ke ilmu pak mulai suaraku. Sampun Nabi Adam berdiri bumi. Para ambil saja tu kesannya berakin ilmu dah umat. Sampai kajeng Nabi Adam berakin. Inna ma bu'istu mu'al mu'alliman. Pastan sengkok yutus di Allah untuk mendapat ilmu dari masyarakat. Ini ke pangkat ilmu. Mulai lamba sebelum berada manusia dalam bumi. Nabi Adam lepakon ajar ilmu di Allah dan suaraku. Sampun berdiri bumi. Satu aja tugas para ambiya, para awliya, para ulama menyebarkan ilmu dek para dek para umat ilmu setiap zaman masing-masing. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, Nabi Isa sampai dari zaman kajing Nabi. Pon ilmu kento terus dalam kubur. Ilmu kento terus dalam kubur pak. Sebagian ahli tasawuf ada buat alam kubur ni ke ibadah ambu pak. Idza mata ibnu Adam in qata'a amal amaluh. Mohon mati apa tu Adam pegang amal. Orang mati tak apa aja terongo tenang alam kubur. Tai bagi dia. Kam malam bak nang tunya melo apa aja. Orang lu apa sama mati terongo tenang alam kubur padahal bisa. Kiamat sumpah men ki kare 100 tahun, umur 100 tahun nyerai pasang alam kubur bisa. Tai dia Allah ibaki. Tempat kuburan benar tempat ibadah ampun. Pegang tapi ilmu pun banyak para ulama ahli tasawuf ada buat bahkan mun badah bada cerita nabi atau wali ibadah dan kuburan nika benih lil ajri wa sawab benih untuk ganjaran banyak pak kajing nabi tepat malam isra mi'raj lebat di kubur nabi Ibrahim kajing nabi atabu fa'idah wa qa'imun yusalli fi qabri kajing nabi lebat di kubur nabi Isa ternyata fa'wa qa'imun yusalli fi qabri kajeng Nabi lebat ya kubur Nabi Musa fa idza huwa qaimun yusalli fi qabri telok niku lain seneng Masjidil Aqsa siapa makmum dak kajeng Nabi berapa 104 ekor ibu ambia ama makmum kapi dak kajeng Nabi apa aja padahal lese ke masuk alam kubur meki apa aja palu ganjaran ben dapun ahli tasawuf ben ibadah orang yang ahli kubur ketok lil ilmi wal ma'rif nambahin ilmu dan ma'rifat dari Allah tiba-tiba ada yang ngawirin ekoburan di kepak tapi benar-benar ganjaran ilmu mana sejan benar ma'rifat dari Allah mana sejan benar bahada yang boleh baca Quran setong sahabat ampun setong perjalanan akemah ternyata ada orang baca Quran tabarok ibadah tanah
Preman dah kena pergi matur, kena pergi kula malam istirahat perjalanan, ternyata ke macam kula engkisan kula tedung lemah berorang macam yang kopur surat tabarakal mulk kena pergi atur buah surat mulja sebisa adalah ada orang kopur kena pergi ban malam maus entok sebelum asar jadi keselamatan yang kopur berarti pada orang mati macam Quran yang kopur untuk kencaran dan jaman ulama lili ilmu wal ma'lifah ilmu walis dan atap. Makna boleh cukan saya dapat yang wali saya ketela apa aja yang nengkok sahabat Al-Bunani situng waktu sahabat Al-Bunani sampun seta nengkok puran nengkentok neng pengkir ikan lain kopuran untuk mendemayit ternyata sehingga di kopuran kentok kerujuk pak kopur sahabat Al-Bunani kerujuk ternyata itu yang kuih dalam apa aja Allahumma salli ala Muhammad sampun mari ngepurakin pecah kepole entab di anak bin napa abana sampian andi amal napa abana sampian. Mereka ternyata kendak kopur kerujuk pulang ngerti elak abang nasamkan asalak mengkopur pas itu bahagian dia nak bini 45 tahun tang abang lo teman coba bujang malam bujang malam 45 tahun tak teman pray wakana min aksari du'ai qawluhu nama qawlahu Allahumma in aqait ahadan salata fi qabri fa'atiniha fa'atiniha pengiran mun pancenan ngetin situng manusia bisa bujang nengkopuran kula etin beri bajang dengan kopuran kena buat apa yang akan kula pengeran terus-terus sampai ada kopuran ini kami ulama Ibrahim keterangan orang yang kopuran ibadah awirin atik kerban semacam mereka ternyata ke ibadah ini keperluan benih untuk ganjaran karena ganjaran dengan kopuran pega kecuali ikhara yang disewadi di atas napa perlu napa perlu napa barabu lil ilmi lu ma'rifah untuk nambil ilmu para musafatan kaul amun yakin wala sabil napa istiqnas dan kulan di kurus Syekh Tariq Ahmad Jaddar nang Mekah Allah yahfazuh man terjaga kesehatan beliau amin Allahumma toman acara langsung dak tan kula tepang istirahat nambak kula sekolah di Mekah pas istirahat tujuh bitan kula imam kok malam amin peseng kok masuk dak kuburan masuk dak kuburan tanpa ngerasang kok dan cantunan dengan alam bersih tang kancik fulan minan nas acantunan tepat dan cantunan pahancang budi malaikat datang alah kau apa lagi dina ya kita bentan malaikat ini kepunis sekancan mulai nantinya alah apa ini dina wantar kesah pada Syekh Muhammad Hasan al-Masyad andi pengajian ekopuran ekopuran pak andi majlis garis ekopuran ilmu pakun aja ternyata dengan setorik ilmu sampai ke kopuran ulama senantunya tadi ulama dengan kopuran semolang nantunya bisa jadi paling karoma bi Allah molang dengan kopuran Allahumma salli ala Muhammad karena ilmu kita ada batas pak benih tunya melolo ilmu kita terus sampai ke kopuran ilmu kita terus sampai kiamat ilmu kita terus sampai ke semangka wala sabili jisaru kulaki ngebentang ngelir gunung kita pada orang yang situng acara tak ditentu kula mimpi kita berani andi pengajian ekopuran mbak kula dan kula kula sebenarnya ini kepada orang yang kotor itu kula tinggal di kula tak ikut kebala namun kentok salah situng tanda-tanda sebisa ikut kekuatan bahwa ilmu kita terus dengan alam kopur contoh boleh bahwa ilmu kita penting saya rasa kajian Nabi teman kibu mereka jepil ke atas kajian Nabi mereka mi'rod benar cuma sekalian keng Isra mi'rod sekalian siapa ini Isra mi'rod amma naik ke atas mereka sering kibu mereka jepil teman kajian Nabi pang iki bimbang kajian Jibril ke atas terus dapat ke atas langit tingkat kepen petok mengki kepunan cek gunter cek pernah ternyata bendering laki bendering gini belum menyalahkan esetik kajian Nabi ada bodoh mereka Jibril man haga ya Jibril mereka Jibril ada bu peser kentok Jibril mereka Jibril ada haga abu ke Ibrahimul Khalil aneka abang pancen dengan Muhammad Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man al-mar'atul lati indah siapa yang bini saya yang bini setting itu kentok rajin setting sar wa man haulai al-atfal pasir nak nak kene sepung ripung Nabi Ibrahim pak bon nyapung ripung haulai al-atfalul muslimin min ummatika alladziina matu qabla al-bulugh nek ke Muhammad nak poton umat pancen dengan semata kene kita pendek bi Allah pasal akhir Nabi Ibrahim Allahumma salli ala Muhammad. Parlo napa? Ya cerin Islam, ya cerin iman, ya cerin tauhid, ya cerin syahadat, ya cerin aqidah. Nak anak mati balik tak nyambi dosa. Mak mati kita balik tak nyambi dosa.
ternyata ilmu pun penting, Pak. Khusus keistimewaan umat Muhammad, seandainya nak kanak kita balik mati, badi ustaz dengan alam kubur. Badi madrasah untuk anak umat Muhammad dengan alam kubur serah. Abul Anbiya, pujung para Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ustaz dengan kotor umat Muhammad semati sebelum balik. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kadang penting ilmu. Sampai di alam kubur lanjut, Pak. Sampai anak-anak kena istak balik, ya cilin syahadat, ya cilin tauhid, ya cilin rukun iman. Nah, apa perlawanan anak-anak kena ikan ini untuk jabun para ulama. Miki ya cilin alam kubur di Nabi Ibrahim di pengiran. Mulai pagi kelar nyafaatin yang sempurna dengan hari kiamat. Makanya ilmu, ulama, ahli ilmu, murid, santri bisa langkis keluarga pagi dengan hari kiamat. Dan ini juga anak-anak kena pagi. Anak-anak kena dapur kajing Nabi setiap tang umat yang di anak mati sebelum balik pasrahkan bi Allah dan Nabi Ibrahim ban Siti Sarah ban bi sedua bakal bebawa dia pakai ngariknya bahkan sekian nek baru kadang kepon mati baji pak bin Nabi wa inna sik la yajurru bi sururihi aboy ila babin wa bil jannah bahkan baji sikit cekak bulu nak napa tali nak tali nak bucur mati hikian nek bucur kita ketok pas ternyata pasrahkan sekolah Nabi Ibrahim dengan alam kubur. Pakai pasar hakim di Nabi Ibrahim kembali nekuk tarang emak yang sekanan nekuk tarang embung sekanan mak, bu, ayo, dia berdiri maka kita suarga mela labang ada, ya Tuhan labang kanan, ya Tuhan labang atas, ya Tuhan engkau sama Tuhan, ya Allah ini kena-kena kini dia pun para ulama, apa apa nak kena kini ini bisa nolong emak berembung pakai lebat muljid ilmu, ya jadi gini Nabi Ibrahim dengan alam kubur Allahumma salli ala Muhammad. Setengah boleh juga mumpung cerita mimpi fulan dengan ulama kula kelopen setengah saya cerakin Nabi Ibrahim dia nak kena kenek sih kitab matnus sanusia lembab akidah wujud kita bakok matnus sanusia kitab orang wali Muhammad ibn Yusuf as-sanusi orang wali sekarang ini ketika pun mimpi Nabi Ibrahim ngajarin dia nak kena kenek umat Muhammad kat dia matnus sanusia matnus sanusia wujud kita bakok mukhalifatul hawadis marmantar ku lebih sepan oleh berokan para awliya amin Allahumma bahkan para busat badan kau la'amul jakin lanjut pagi dak kiamat lanjut pagi dak surga makom ilmu Pak. Alhamdulillah ringler gunung banyak montuk banyak santri banyak ustaz banyak tinggal di hukum lain di kampung selain sengak ni aman putra putri ku lebih sepan montuk pecinta dak ulama para busat badan kau la'amul jakin neng hari kiamat saya rasa ya dan dia nang labang suara orang masuk kapi ulama ya eda bin di pangeran orang alen engkau tak beri ilmu dak kake kecuali king kake mana tak masuk ke tibi ke suara ayo kamu saya panggil di panggil kamu keluarga kamu santri kamu alumni kamu tetangkan lamba saya dukung perjuangan ilmu dak kake sama odik nang punya bahkan Allah mengerahkan makulit pan berpan malaikat mereka songkar yang orang saya sebut di ulama aja takut benda ngerek kerek angkes pepolong di ulama kanya Nabi SAW ada bahwa innal alim la yusyafa'u fi ummah kadang situ orang alim bisa ngangkes orang senegara senegara selamat gara-gara berokan ulama ini kan yang kiamat yang suarga ilmu terus berlanjut ilmu terus berlanjut yang suarga coba ini kan terakhir bahwa makom ilmu kentok makom semul sampai ke suara ke pakik ku lebih satu lepan berpan riwayat hadis jalan tiang kajian Nabi ada bahwa Allah metabar nikmat ke suara ke ayo yang suara ke apa sih korang ngucak dan kok jabut wala korang emas wala korang kendaraan wala korang istana wala korang de'er yang suara ke tapi ada sih korang sampai nyebut alam tu bayit wujuhana pengiran ampun cukup nikmat saya pernah ajuan yang suara kita abik ke abik pengiran sampai kulit dan kulit pegenteng kulit dan kulit pekoneng dan kulit peratin yang pegenteng apa kuah bi Allah sana orang suara kita harus cukup ahli suara kaki lamba minta minta kesengko mun acara doa acara wirid andi hajar kesengko ntar ke ulama ulama angkati pada suara arang lu acara habis kaki ke ulama entar ke ulama atahnya kasih akhirnya seorang suara kita kok entar ada ulama masing-masing saya cak habisin mungkinnya acak habis boleh pada bisa bangkit kiai dan kuda nekak di Allah petagar kurang apa padahal nikmat letak di kabi dokteran emas kendaraan epoka biareng alam meminta ridong Allah subhanahu wa ta'ala muni petagar boleh di Allah minta ridong Allah subhanahu wa ta'ala
orang surga mulai ada compong masing-masing. Nah, kerja pakai compong petabar ya Allah. Ada remah, minta apa ke sengkok kan? Ya Allah, tempulah minta ridong ajunan. Pernah cinta pulak kafir. Allah pada boleh orang surga. Kan setiang kolo alak nak boleh kakak. Kan setiang kolo tukar boleh kakak. Kan setiang selancar sengkok lebur kakak. Bukan setiang kau ambil jaminan kakak. Kakak yang surga setahun setahun leh keluar kuat. Setelah je nikmat je biabik bi kakak. Kakek muda seterus ada tuan pole, kakek mulja seterus ada enan pole, kakek sehat seterus ada sakian pole, kakek odik seterus ada matian pole. Pak, jabunan para ulama, kejaminan Allah di orang suarga kentok lebih ke bunga ente peng nikmat-nikmat seikul lain orang suarga. Lebat berukan saya kentok, lebat berukan para ulama, sehingga jenin dua di orang suarga. Soro minta renan Allah subhanahu wa ta'ala, naraman tertepadatkan kau leban pancenengan setiajah. Amin. Allahumma. Para tretan sangat berhati-hati kau lah amun jakin. Ini keharapan kan kula. Untuk tantretan masyarakat dari gunung selekar gila. Sangat lebih padang itu bang kampung-kampung selain. Cinta nada para ulama. Cinta nada ke ilmu. Cinta nada para habaib dan semacam. Ilmu. Dan juga nada guru. Ini keterus kibab iku lebih sabar dari setiap kesempatan. Malaiku lebih sampian. Jadi orang yang sebut cerah fiddini wa dunia wal akhirah. Amin. Allahumma. Para tretan sangat berhati-hati kau lah amun jakin yang sepora. Keran cuma kak dinto asyidat perakil atas segala selalu pot kurang langkung pun yang support tidak batas akhiran. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.